semuanya di Sibolga ini yang wajar sekarang ini mencapai 10.000 kakak. Itu dijumlahkan rata-rata per kakak 4 orang, 40.000 jiwa lah yang harus kita bagi. Ini yang menerima ini di luar yang terdaftar sebagai PKH dan BLT. Setiap rumah tangga, tiap kakak mendapatkan 25 kilo beras. Kedua isinya telur sapapan. Ketiga adalah supermi satu kotak per kakak. Yang keempat adalah minyak goreng 1 liter. Kemudian gula 1 kilogram isinya, ditambah pakai susu. Maka setiap rumah tangga mendapat susu kental manis. Ini pun karena banyak mendapatkan ini setengah mati kita. Allah bersama-sama kami. Kan bukan kita saja pula yang beli, seluruh kabupaten kota beli berebutan. Dapat juga kita beli, ada uang kita mengangkutnya ke sini setengah mati juga mencarinya. Itu maka agak lama. Biarkan kita menunggu, tapi yang terbaik kita berikan kepada masyarakat. Setuju? Kemudian sesuai juga kerjasama dengan DPRD, bahwa ada beberapa keringanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai dampak COVID-19 ini. Pertama, para pedagang di Pasar Nauli, terminal, di Pajak Impres, di Kota Beringin dan lain-lain, tidak lagi dipungut retribusi. Kami gratiskan dari pungutan-pungutan selama 3 bulan, mulai bulan April, Mei, Juni. Kedua, sewa kios tidak kami pungut lagi April, Mei, Juni. Ketiga, pajak hotel dan restoran kami gratiskan selama 3 bulan.